Jadwal Liga Champions Asia, tugas Cristiano Ronaldo menumpuk saat Al-Nasr perang saudara. Perang sesama tim Liga Arab Saudi akan terjadi pada jadwal Liga Champions Asia, kala Al-Nasr bentrok dengan al feha Jadwal Liga Champions Asia antara Al-Nasr versus al feha akan berlangsung pada Kamis, pukul 1.00 waktu Indonesia Barat di Al-Awal Park. Mega bintang Al-Nasr Cristiano Ronaldo punya tugas penting dalam duel kali ini. Ronaldo akan menjadi juru gedor utama Al Nasr dalam laga ini. Penting bagi Cristiano Ronaldo untuk mencetak gol bagi Al Nasr. Pasalnya, posisi Al Nasr belum pasti aman atas Al-Feha. Meskipun menang pada pertemuan pertama lalu, Al Nasr tak bisa bersantai. Hal itu lantaran kemenangan yang diraih pada leg pertama hanya dengan skor 1-0 saja. Gawang Al Nasr bisa sewaktu-waktu dijebol oleh sang tamu yang pastinya akan tampil habis-habisan. Andai Cristiano Ronaldo berhasil mencetak gol, Al Nasser akan punya peluang lebih besar untuk memenangkan pertandingan. Apalagi Al Nasser sedang punya tren yang kurang baik. Mereka cukup kesulitan menjaga gawangnya tetap bersih dari kebobolan. Dalam lima laga terakhir, hanya sekali saja Al Nasser berhasil clean sheet. Satu-satunya catatan clean sheet itu dicapai saat mereka menghadapi Al Fehah di leg pertama Liga Champions Asia lalu, selebihnya Al Nassr selalu kebobolan dari lawannya. Al Feha bisa saja menjadi bagian dari tren tersebut. Ditambah lagi, mereka memberikan perlawanan luar biasa pada leg pertama lalu. Cristiano Ronaldo selaku kapten Al Nassr harus memastikan timnya terus fokus. Mereka tak boleh lengah menghadapi Al Feha yang juga ingin lolos ke babak berikutnya. Cristiano Ronaldo, mesin gol yang tidak pernah berhenti bekerja meski di usia senja. Cristiano Ronaldo adalah mega bintang sepak bola dunia dan salah satu pemain sepak bola terbaik sepanjang sejarah olahraga ini bersama kompetitornya Lionel Messi. Cristiano Ronaldo membuktikan itu dengan rekor demi rekor dan gelar demi gelar. Ronaldo telah mencetak 854 gol dalam karirnya dari 1184 laga dan begitu banyak gelar individu maupun bersama tim. Tetapi yang prestisius dan tak terbantahkan adalah perolehannya atas 5 balon Dior, 3 The Best FIFA Men's Player, 14 Footballer of the Year, 5 gelar UCL, 4 gelar Piala Dunia Antar Club. Bahkan Piala Euro bersama Portugal dan masih banyak gelar lainnya yang terlalu panjang disebutkan. Rekor dan prestasi itu adalah bukti nyata tentang level permainan Ronaldo dan menegaskan bahwa Ronaldo adalah salah satu pesepak bola terbaik yang pernah ada. Kini, Ronaldo berusia 38 tahun dan memilih melanjutkan karir di Liga Arab dengan gaji 200 juta euro atau sekitar 3,3 triliun rupiah per tahun. Kepindahannya mengundang reaksi banyak pihak yang menilai itu karena uang. Tidak sedikit yang menganggap Ronaldo sudah tamat. Dalam beberapa hal, ini adalah akhir yang menyedihkan baginya. Kata karakter ex pemain Liverpool tentang Ronaldo dilansir dari Sky Sports. Mantan rekan setimnya di Manchester United, Gary Neville, turut berkomentar. "Kami melihat Ronaldo terakhir di level teratas," ucap Neville atas kepindahan Cristiano Ronaldo. Tanggapan lain muncul dari presiden UEFA, Alexander Kehrerin, mengenai berita liga Arab yang mengatakan, "Sepak bola bukan hanya soal uang. Pemain ingin memenangkan kompetisi teratas." dan persaingan teratas ada di Eropa. Hazard kritik Ronaldo, klub-klub Saudi bukan tim besar. Mantan winger Real Madrid Eden Hazard mengkritik bintang Al Nassr Cristiano Ronaldo soal perbandingan Liga Pro Arab Saudi dengan Liga Prancis. Dalam acara Globe Soccer Award di Dubai Januari lalu, Ronaldo menyebut Liga Pro Arab Saudi lebih baik ketimbang Liga 1. Komentar pedas Ronaldo itu memunculkan reaksi dari sepak bola Prancis, Eden Hazard, yang notabene nya pernah bermain di klub Prancis, Lille, juga ikut memberikan kritik. Pada podcast milik mantan pemain Chelsea, John Obi Michael, Hazard tidak sepakat dengan pernyataan kapten timnas Portugal tersebut. "Saya tidak setuju dengan dia, tapi itu hanya opini," ujar Hazard dikutip dari Sportbible. "Masalahnya sekarang, jika Anda melihat liga di Arab Saudi, mereka punya pemain-pemain besar. Mereka bukan tim besar. Di Prancis mungkin mereka punya pemain-pemain yang tidak terlalu besar, tapi mereka lebih seperti sebuah tim," ucap Hazard menambahkan. Hazard pun yakin apabila klub Liga Prancis diadu dengan klub Saudi, klub Liga 1 akan memenangkan pertandingan. Saya yakin jika tim Liga 1 bermain melawan tim Arab Saudi, mereka akan menang. Mungkin tidak mudah seperti yang dipikirkan orang, tapi menurut saya begitu. Tutur Hazard Level di Prancis bagus, saya menonton Liga Prancis dan mereka punya bakat. Mereka punya pemain muda, mereka bisa bermain sepak bola. Paris bagus, levelnya ada di sana, kata Hazard melanjutkan. Sulitnya kejar 17 gol Cristiano Ronaldo di Liga Champions. Cristiano Ronaldo masih jadi top skor sepanjang masa di Liga Champions dengan 140 gol. Rekor itu sepertinya akan bertahan cukup lama. Bahkan Ronaldo pun memegang rekor gol terbanyak dalam satu musim UCL. Era Ronaldo di Liga Champions memang sudah habis. Superstar Portugal itu meninggalkan sepak bola Eropa pada Januari 2023, melanjutkan karirnya di Liga Arab Saudi bersama Al Nassr. Meski begitu, Ronaldo meninggalkan rekor fantastis di Eropa. Dia adalah rajanya Liga Champions, kompetisi level klub tertinggi di benua Eropa. Mencetak gol di Liga Champions sangatlah sulit. Perlu diingat bahwa kompetisi ini mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai negara di Eropa. Jelas pertandingannya level tinggi. Buktinya, lihat saja top skor UCL musim ini. Kompetisi telah memasuki babak 16 besar, tapi sejauh ini belum ada pemain yang bisa mencetak lebih dari 5 gol. Saat ini ada empat top skor UCL bersama dengan catatan 5 gol. Nah, disinilah Ronaldo memegang rekor yang sepertinya mustahil disalip oleh pemain lain, bahkan sampai beberapa dekade ke depan. Selama masih bermain untuk Real Madrid, Ronaldo pernah memecahkan rekor gol terbanyak dalam satu musim UCL, yaitu 17 gol. Rekor ini dicatatkan Ronaldo pada musim 2013-2014. Saat itu, Madrid keluar sebagai juara. Jadi, Ronaldo bermain dalam total 6 laga fase grup dan 7 laga fase gugur, total 13 laga untuk mencetak 17 gol. 17 gol dalam satu musim UCL jelas jadi catatan istimewa. Bahkan Lionel Messi di era terbaiknya pun tidak bisa mencapai angka sebanyak itu.